pagi-pagi orang-orang mah ngopi, ngirim berita. Lah ini gue di motor, bek-bek. Tiap hari kita ngojek. Saya ya enggak. Gimana ini, Black? Ya, tapi aku tetap sayang si Black sama kamu. Ya enggak, Black? Wah, si Black ini. Pagi-pagi udah nyuci motor aja. Lu pranky. Lu mana udah pagi lu ngobrol motor. Gila lu lama. Pas gua punya temen orang. Lu bukan yang ngojek malah nyuci motor pagi-pagi. Ya, sudah lah. Motor rumah ya temen. Tunggu lu Black, ya. Wah, dasar pranky gila. Dasar lu gila pagi-pagi ngojek lu gila. Awas lu prank ya. Entah kalau gua kaya, gua suruh nyuci si Black nih. Oh, udah gua disiram, kabur. Ah, si Black ya. Biarin ntar kalau kita kaya, kita suruh jadi babu. Ini banget pagi-pagi. Ganteng juga gua ya. Wah. Ruangnya ini pakai apa ini? Bang. Nah, ini aja nih. Ruangnya. Susah, bro, pakainya. Ah, kita aja. Oke, bedak. Kurang baja. Ruang bro, ngecek. Wah, tinggal pakai minyak rambut nih. Ini banyak, biar klimis rambutnya. Kurang. Wah, sisiran dulu. Wah, ganteng kan udah. Oke. Biar mulut wangi. Wangi wangi. Tinggal berangkat ngecek pakai baju, oke? Ganteng, ke baju lu. Wah. Baju ini aja nih, cocok kayak ini bajunya. Wah, sisiran dulu. Siap-siap berangkat ngojek. Oke, let's go. Yono, gimana kontrakan? 3 bulan belum bayar. Ya putih, nanti bayar. Ditunggu ya. Oke. Halo, lagi kontrakan. Belum bayar 3 bulan. Kontrakan belum bayar. Si Becky belum bayar. Wah. Mudah-mudahan nanti ngecek dapat duit banyak buat bayar kontrakan sama motor. Berdoa dulu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti ngeceknya dapat banyak. Amin. Let's go. Thank you.
hidup. Apa kamu black black nggak mau hidup? Wah, itu juga kamu black black. Ada mana nih? No dia, no prank, no wall. Hey Roger, apa kabar? Aduh, waduh, pusing banget gue nyari. Gimana? Pak? Rame gak rame kayak tadi? Aw ini tumben, sepi bener. Gue udah sepi, narik gue dibikin pusing sama si Jono. Pagi-pagi udah ngoceng ngomong sama motor. Waduh, makin gila aja si Jawa ya. Parah banget. Aduh, puyeng gua dah. Roger, mudah-mudahan kita hari ini harus dapet. Harus ya. Harus rame. Kudu itu. Tuh, liat tuh. Waduh, makin puyeng. Makin banyak lagunya Jawa ya. Liatin aja, kita liatin ngapain di hujan. Gelap amat ya. Wah, lupa kan kacamatanya. Nyisir dulu ah. Wah. Ganteng juga gue. Buset. Waduh. Udah gila bocah yang lama-lama Jawa. Astaga. Halo bro, kok pada diem? Ngomongin gue ya? Duduk. Kamu prank, pangkater mahal. Gimana? Dapet berapa hari? Nah, lu berdua yang akur ya. Jangan pada ribut, kayak burung puyuh. Mau kemana ya, sih bang? Gue nganter bini gue dulu. Tinggal okay. Gue berdua mati lagi. Gue duluan ya. Oke, hati-hati. Mana mah bro? Nganter bini. Siap. Hati-hati bro. Hati-hati. Oke. Gue malu. Sama si Frankie. Gue males banget. Lu punya duit gak? Beli kopi kita ini. Gue baru dateng prank. Kopi juga. Aduh. Dateng suruh minta kopi. Nah, apa kamu tau? Gak udah. Males banget ya. Aduh, gua gara-gara lu nih non, gua gak dapet penumpangnya. Aja kali prank. Capek doang gua sama lu di sini. Bang, Ojek. Woi, ayo. Hei bang, sama bantuin gua. Sama gue aja 15.000 murah. Ayo boleh tuh bang, 15.000 anterin gue ke kampus di Taumat. Wah, apa sih itu? Wah, bisa banget tuh. Wah, kita jalan. Tuh, 15.000 bang. Ini sama gue aja. Apaan, berapa duit lu? 10.000. Boleh. Baik. Apa lagi? Aja, jangan begitu, Jon. Weh, Jon, jangan begitu dong. Gratis. Ya udah, gas. Gua masa kalah sama lu sih. Oh, enggak bisa gitu, bang. Dong, prank. Baik, kayak pakai helm. Gas. Bang, jalan. Wah, emang kebangetan lu si Franky, masa gratis. Wah. Aduh. Mana ini penumpangnya ya? Gak ada. Si Franky juga gak balik-balik ini. Aduh. Mana ini? Ibu Ude udah nanyain duit kontrakan. Si Bet juga belum dibayar-bayar. Aduh, gimana ini? Mana udah mau sore, belum dapat penumpang. Duh,
pusing. Astagfirullah, tahu. Ada apa? Awak lagi cari ini, buronan atu ini. Ini buronan gak bayar-bayar. Orang jelek begini, mukanya bukan kesel ini. Awak pengen nampol aja ini, ketemu. Oke, kita cari dulu deh. Boleh, boleh. Kita cari mana ya? Coba kita cari cara dulu lah. Oke. Siapa ya? Dari tadi kok ngeliatin gua terus? Apa kenal gua itu dia? Siapa ya? Lihat ke sana. Bah, ini dia ini orang yang kita cari ini. Jeleknya sama itu. Gue tau gak, lihat mukanya jelek kali ini. Ompelnya sama ini. Jupri, kau tunggu sini. Aku samperkan dulu itu bocah yang jelek ini. Lanjutlah kakak. Loh, kayaknya kok dia kesini. Siapa ya? Wah, bener nih kesini nih. Siapa sih ya? Ngeliatin sampai begitu, yang ngeliatin gue. Kayaknya ngefans nih sama gue nih. Gue ganteng ya mas? Ganteng ya mas? Siapa sih mas? Ini Jono ya? Wah, kok tahu? Wah bener nih ngefans ini. Bener ini ngefans. Ini foto kau kan? Wah bener gak salah lagi nih, iya. Foto saya ini. Ngefans ya kau Jono kan? Wah betul. Bagus kalau kau ngaku lah. Lepas nih kayaknya nih. Nih, fotoku. Pegang dulu. Oh, tahu saya. Gua tanda tangan ini. Sini. Nih. Kau tanda tangan di sini. Oh, tanda tangan. Iya. Pes berarti ya. Udah kau tanda tangan banyak bacot kau. Ah, tanda tangan ini. Wah, bener nih ngepes nih. Wah, masnya. Ganteng emang. Gue ganteng banyak fans ya. Ngomong kau. Kunci motor lah. Buat apa tuh, Mas? Kunci motor lah. Kau tidak baca ini kunci gua mas. Buat apa? Lah, jangan diambil tuh mas. Buat apa coba? Kau baca lah ini. Yang kau tanda tangan ini apa? Baca lah kau. Apa emang ini mas? Buta huruf kau. Wah, semangat kau lihat itu tulisan. Ternyata orang leasing kamu mas. Motor aku tarik. Jangan mas. Mas, jangan. Ngacem-ngacem-ngacem kau. Jangan dong. Nanti gue ngecek di mana. Jangan dong mas. Jangan diambil. Ntar gue gulungan-gulungan nih kalau diambil. Mas, jangan diambil dong mas. Mas, mas, ah, mas, oh, mas. Macam anak monyet aja kau begitu. Ngeri kali aku ngeliat kau. Jupri, let's go. Misi ya, selesai. Kakak beta paling mantap. Mas, kau jangan nangis aja kau. Ini helm kau. Makan nih helm. Makan player. Motor Flaky. Flaky. Flaky diambil. Flaky. Flaky. Flaky gua diambil. Apes banget dah. Jalan buat besi, nggak tahu gue lagi galau apa ya. Pas banget hari ini gue sudah ditarik. Nah, mau cek apa gue besok ya? Malah gerah lagi. Ayah, mana besok gue mau cek? Ini apa ya? Apaan ini ya?
ini apaan ya? Solusi cepat kaya. Wah, boleh nih. Praktisi modern. Wah, boleh nih. Biar gue jadi orang kaya. Gua ambil lah. Kali aja gue perlu ntar. Aduh, pas banget gue hari ini. Udah si Blacky ketarik. Bude minta uang kontrakan. Gimana ini? Apaan ini? Solusi cepat kaya. Apa gua kesini aja ya? Mungkin ini doa gua selama ini nih. Oh boleh-boleh, nanti gua dateng nih ke praktisi modern biar gua bisa kaya. Oke. Oh gitu, gua mandi dulu ya, baru kesini nih. Pak mulu ngopi. Ngapa? Minta. Pijit dulu. Oke. Minta kerja enggak, minta ngopi. PSBB bos. PSBB. Gak manusia, gak setan, alasan terus. Ya kalau gak alasan namanya bukan setan bos. Bos, tumben rokoknya enak bos. Ini kemarin ada pasien. Dari yang mana tuh? Itu, yang anak kecil pengen cepet gede. Gak kok bisa? Iya, namanya udah nyalain kodrat. Namanya dukun iya aja. Terus dikasih rokok doang bos? Iya. Ya elah, gue salah ngapi gini bos. Aduh. Dukunnya dukun kismin lagi. Udah. Yang penting kamu pijitin, nanti bakalan ada pasien, tenang jadi, aja. Minta gue rokok dong. Mau. Bakar liya. Koreknya juga. Nggak, ini aja. Nah sekalian saya bakarin. Ya. Kamu jadi setan ngelunjak banget kerja, enggak. Minta terus. Waduh, mana ini rumah Kijamprong ya? Udah malah gelap begini. Ini ya tempatnya. Kayaknya ini nih tempatnya nih. Permisi mbak. Bos. Oh iya mau. Pasien. Bener. Kayaknya si kakak bos. Boleh. Kita lihat dulu. Masuk.